Tetapi Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh real dicatat oleh sejarah. Yesus naik ke surga bukanlah hoax, bukanlah sebuah isapan jempol. Tetapi Yesus naik ke surga disaksikan 500 orang, saudara. Bukanlah figuratif ataupun simbolis, tetapi literal, fakta dan realita. Kisah Rasul 1 ayat yang 9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saya percaya dan yakin, Tuhan memberikan kesempatan bagi semua ahli-ahli sejarah untuk mengecek dan melihat apakah ini bukti sejarah atau bukan. Dan ternyata, saudara, begitu banyak tulisan-tulisan sejarah yang menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang real, bukan digantikan oleh pribadi-pribadi yang lain yang hanya asal menuding karena tidak memiliki catatan-catatan sejarah yang tepat. Tetapi Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh real dicatat oleh sejarah, dan dia naik ke surga bukan hoax, bukan isapan jempol, dan bukan sekedar sebuah gosip yang menyebar, tetapi disaksikan oleh 500 orang, saudara. Itu adalah bukti dan fakta yang sangat kuat, yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Dan mari kita rayakan kenaikan Yesus bersama-sama dengan iman yang teguh, bukan berdasarkan hoax. Amen.